rasa perdiku ini. Oke, lagi sama gue Renara. Kali ini gue pengen mereview sebuah gitar lele guys. Jadi gue nyoba beli guys, nih gitar lele 300.000 tapi udah elektrik ya. Jadi langsung aja lah, nggak usah banyak-banyak, ingin kita buka dulu ya. Ini baru banget datang ya. Tuh, ya masih di kerdus ya. Ini harganya sebenarnya 295 ya guys, 295. Ya makanya gue bilangnya 300.000 ya. Soalnya cuma beda goceng. Ya buat kalian nih yang pengen beli ya, kalau di online kayak gue aja pakai kargo, jadi murah ya guys. Kalau pakai kargo tuh murah. Ya sebenarnya gue udah pernah beli dulu di toko yang sama, yang warna hitam ya, gitar lele warna hitam. Kalian buat kalian yang udah ini apa namanya, udah nonton, oh dapat soft case guys, dapat soft case. Ya, dapat soft case, dapat soft case dan dapat strap. Oke, kita simpen dulu ya soft case dan strapnya. Anjay. Oke. Ntar guys. Up. Ya, anjay. Ini penampakannya ya. Penampakannya. Buh. Oke, tuh ada tulisan di ininya. Gitar lele made in Indonesia. Anjay. Oh ya, udah dapat preamp. Ini dapat baterai enggak kita, guys? Wah, udah dapat baterai. Ya, udah dapat baterai. Mantap. Set. Cek baterai. Oh, gitu ya. Oke, kita dapat bonusnya banyak, guys. Dapat pick juga, guys. Ya. Oke, ini kita gua lihat dulu, gua lupa di ini. Apa namanya? Internet harganya harga spesifikasinya. Ya, ternyata ini harganya yang beneran 355 deh guys, 300.000 deh. Ternyata gue beli yang fretnya udah baja ya guys ya. Jadi lebih bagus dibanding yang udah kuningan nih guys ya. Terus senarnya udah jumbo hard tension, membuat suara nyaring dan mudah di stem. Inlay dot di sisi fretboard memudahkan urutan grip ya. Jadi ada ini, ada titik-titiknya di fretboard ini ya tuh. Ya. Oke gitu ya, jadi ini ternyata yang fret yang stainless guys ya. Jadi ini coba gue stem dulu langsung aja, abis itu kita cek sound ya. Anjay ya, keren banget nih. Oke, gitarnya udah gue stem ya. Nah, gue bakal ngasih perbandingan nih guys, suara akustik pakai mic atau langsung direct. Ini jacknya juga udah gue pasang, jadi nanti gue tulis di sini direct atau mic ya. Jadi langsung aja kita tes dulu genceringan guys, gapat. Iya, itu bunyi dari genjringan ya guys. Sekarang kita coba langsung main petik-petikan nih. Anjay. Bentar guys, gue gedein volumenya di directnya. Gapal ya. Jadi langsung aja kita, nanti gue tulis lagi ya, petikan se-direct. Ya, pakai jack atau mic. Ntar dulu guys. Gitu ya guys, antara direct dan dan mic ya, akustik ya. Jadi gue langsungnya pengen nyanyi aja ya nih, karena
ya bunyinya empuk ya, bunyinya adem dan ini dimaininnya empuk ya, karena ini udah ceper bet nih kalau menurut gue ya. Ya langsung kita nyanyi satu lagu lah ya. Oke. Untuk di 100.000 ini udah mantep banget ya. Anjay ya. Ya apa ya kekurangannya ya? Ya kekurangannya ini masih KW aja guys ya. Coba dia buat merek sendiri pasti lebih mantep ya. Ya harga 100.000, link pembelian ada di deskripsi.